Hai guys, balik lagi bersama dengan Denny. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita, gameplay Tip Simulator. Oke guys, kita langsung saja. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih sudah mengklik video ini dan juga dukung terus channel ini agar cepat berkembang ya guys. Terima kasih. Oke guys, kita akan langsung lanjutkan. Oke, kita akan coba melanjutkan 304, tapi gue ada rencana itu yang paling terakhir aja kali ya. Sisanya nanti gue akan ke cabang. Ke mana? Ke gedung-gedung yang lain aja dulu ya. Gue kemarin gue lihat-lihat ada sekitar, ada 3 kali ya. 307 ya, yang awal-awal yang depan ini. Lalu di sana ada 306 yang kita belum kunjungi, sama satu lagi di sana ya, 305 ya. Ya udahlah, kita akan coba pantau aja dulu ya hari ini ya. Jadi enak nih good endingnya ya. Jadi nggak usah. Oke, kita parkir aja di sini. Good endingnya gue mau paling terakhir 304. Yang paling terakhir ya, jadi enak. Kan begitu langsung selesai, jadi nggak usah ada pending-pendingan lagi gitu loh. Mantap. Oke, kita akan coba aja yang ini dulu ya. Oke, nggak ada orang kah? Kalau nggak ada orang kita bongkar aja ini ya, apanya gerbangnya. Oke, atas. Oke, kita buka. Orangnya di situ. Hai. Oke, di sana. Hai Pak, marking dulu ya. Oke, kita akan coba istirahat lagi di sana ya. Kita istirahat di mobil kira-kira jam berapakah? Oke, kita lihat dulu ya, 307 ya. Nah, ini jam 12. Oke, kita akan jam 12, 2 jam tidur dulu. Oke, kita buka lagi. Kita buka lagi. Ayo keluar dari mobil, buka. Aduh. Oke, kita akan coba liatin. Berarti tiap kita tidur dia otomatis tutup kali ya. Oh, ini dia nih. Oke. Berarti kita bisa ke sana ya, jam segini, jam 12 ya. Daerah sini udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa keluar. Mati di sini ya. Oke, ya udahlah ya, nanti aja. Tinggal satu lagi ya, ini kira-kira jam berapa nih? Jam 12 siang ya. Oke, kita komplitin dulu sampai jam 12 siang. Kira-kira jam berapa kita bisa masuk ya. Kalau malam kayaknya itu tadi jam 12 malam kita bisa dari samping ya. Kalau dari sini. Oke, kita lihat aja nanti. Oke, kayaknya udah selesai. Ini kita akan coba mundur aja. Kita coba aja setelah ini ya. Nah, kita parkir aja dulu di depan sana yang di sini ya. Oke. Aduh. Seperti biasa ya. Dihancur-hancurin di mobil ya. Oke. Orangnya di mana kah? Di sana juga ya. Ini sebenarnya gue akan coba pantau dulu kali ya, ininya ya, security-nya, lalu ini ribet ini. Oke. Sekarangnya, di sana tuh. Ada ya, udah semua ya. Berarti orangnya dari sana. Satu lagi di mana ya? Paling belakang kali ya.
Kayaknya kita akan coba dulu kali ya guys. Ini bisa naik dari atas nggak sih kalau kita nggak harus lagi lewat depan ya? Karena kalau lewat depan itu, oh bisa nih kayaknya. Oh nggak bisa. Nyangkut guys. Ya udahlah ya. Ini kayaknya pindahin dulu kali ya. Aneh jadinya. Ah kayak gini aja lah ya. Oke okay guys, kita akan coba masuk ya. Ini dia posisinya di mana sih? Di back. Oh, ini yang depan itu yang front itu ya, sama side. Oh, ini waktunya kita akan bisa ke dalam ini. Ah, showroom-nya jam 3 loh baru pada masuk. Oke okay guys, kita coba aja. Ini nggak ada apa-apa ya. Oke, okay. Kita buka-bukain dulu. Oh ada ini ya. Oke okay guys, kita akan copet aja dulu. Sebisa mungkin kita copet. Oke okay, orangnya lihat kemari. Oke okay, kita jalan aja. Ada sono lagi kan, pas. Oke, satu sudah masuk ke dalam. Aduh, arah kemari lagi. Oke, kita lari aja. Kita coba masuk ke dalam aja dulu. Mungkin ada beberapa yang kita ambil-ambilin. Oh, server lagi. Gak ditembak aja nih gue. Aduh ini ada dua lagi. Beberapa aja kali dulu ya. Ini yang utama ya. Seperti biasa. Oke okay. Gak ada yang lihat. Udah ada empat lagi. Lari. Oke okay. Lalu, ah ini udah ada perubahan shift nih. Dia udah di depan nih. Front, door, back. Waduh, dua-duanya ke, adanya kenanya di samping ya. Kalau dia di depan. Oh, yang satu udah di dalam ya. Berarti ya satu kalau untuk mau ke dalam itu juga berarti jam berapa tadi ya di sebelum-sebelumnya itu. Nah ini dia nih sampai berapa ya, lama juga nih kayaknya target. Ah dari sini nih. Ah iya nih jam 9 pagi ya kalau mau acak-acak dari dalam ya. Ya udahlah ya, kita akan coba. Ini nggak ada yang berharga, kita langsung ke toko aja dulu ya. Nah, kita akan ke toko, kita jual-jualin, kita balik lagi jam 9 pagi ya. Oke. Okay. Pretelin satu-satu ya, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita akan jual-jualin aja langsung. Welcome back. Welcome back. Hey, bro. Nih, gua ada barang-barang bagus ya. HP-nya nggak bisa lagi. Ini juga. Sekarang gua akan jual-jualin aja lah ya. Udah pusing untuk... Thank you bro, udah pusing untuk pasang-pasangnya ya. Ini ada satu, kita balik aja dulu. Kita hacking. Mungkin kita akan taruh aja dulu di itu ya, inventory kita. Oke, okay, kita hacking dulu. Kenapa dia belok ya? Oke, udah. Nah, kita akan coba masukin aja di sini ya. Kayaknya udah ya. Oke, okay, kita akan mulai lagi. Oke, okay, kita coba pretelin yang di dalam dulu kali ya. Berarti kita akan coba ke situ lagi, parkir.
istirahat sampai jam 9 ya. Jam 9 pagi baru kita coba masuk dulu. Oke, kita mulai lagi beroperasi. Oke, kita akan op. Sip. Masuk lagi, kita istirahat sampai jam 9 pagi ya. Itu waktunya tepat. Nah, jam 8 aja lah. Kalau untuk mengkuras habis kayaknya di ini paling bagus ya. Oke, kita akan mundur lagi. Kita akan taruh di depan gedung dia ya. Nah, ini si V dia belum berubah nih. Oke. Nah, sini aja lah ya. Oke. Oke guys, kita akan coba buka kembali gerbangnya. Oke. Ini bisa lurus. Nah, ya. Sip. Oke. Orangnya di sana satu ya. Kita tunggu lagi tinggal 20 detik. 15 detik lagi. Jadi dia ada di depan target sama di sana ya. Kayak begini nih kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Bisa masuk dari bagian belakang doang. Jadi mau kalau mau pretelin di belakang posisinya seperti ini nih. Yang satu di depan, satu di samping, satu di belakang ya. Langsung ada perubahan jadwal ya. Oke. Wah, salah guys. Ini target begini. Gue mau di sini. Salah ya. 307 kan? Wah, salah lihat gue yang di atas. Salah lihat gue. Gak ada target. Nah, di sini nih. Dia di dalam ya. Aduh, di mana tadi ya? Jam 9 pagi ya. Pokoknya dia ada di enggak ada di storeroom, side, target, back. Kalau gua sih maunya side sama front, lalu front. Enggak juga ya. Tadi gua salah lihat ya. Oh no. Wah, salah lihat gua nih. Posisinya salah ya. Salah lihat gua. Tapi ini sekarang target nggak ada ya. Target yang ini kali ya. Bukan front ya. Pokoknya ini nggak ada yang di... Oh iya, gue pencet warehouse yang 301. Pantesan. Ini kayaknya posisinya udah bener deh. Jam segini. Satu lagi di mana? Yang di dalam ada nggak ya? Oke. Kita tunggu aja dulu. Oke, kita akan coba masuk aja dulu ya. Ya, ada pesono, kita langsung masuk. Oke guys, kita akan coba aja. Oh, ada dua-duanya di situ ya. Hai, dia duduknya di situ, tapi di dalam nggak ada ya. Sudah lah ya, kita akan coba habis-habisin dulu. Ada keyboard. Nah, ini boleh lah ya. Tapi gue akan coba lihat kapan dia ke showroom ya. Kalau dia ke showroom, matilah kita. Nggak ada ya. Oh, ini waktunya kita. Showroomnya itu jam 11 malam. Oke. Nanti kita akan coba ambil-ambilin aja. Ada apa? Ada bayang baru nih. Oke. Server kita udah ambil, dia muncul lagi, biarin aja deh ya. Nah, ini baru nih. Oh.
Okay, kita akan ada scanner. Tipis-tipis sama jadi nggak kelihatan ya. Juga sama. Ada lagi ya. Okay. Ini dompetnya siapa yang nggak tahu lah ya, kita ambat aja ya. Ini adanya cuma segini aja ya sih. Lumayan juga lah ya. Kita copet-copetin aja dulu ya. Orangnya. Wah, ada yang lihat. Aman. Kita langsung lagi dalam. Ini yang perlu nih. Kita belum pernah nih. Posisi pas seperti ini. Okay, langsung lari. Kita masukin dulu. Cepat mungkin kita akan beres-beresin dulu. Ini nanti aja lah ya. Berat. Aduh, ini kenapa dibuka-buka? Dibuka-buka. Okay, guys, kita akan copet aja. Satu per satu ya. Tinggal satu lagi. Waduh, madep kemari. Okay. Satu lagi ya. Berarti satu lagi di dalam ini udah kosong semua ya. Gak ada lagi ya. Hey. Aduh, siapa yang lihat tuh? Udah lah ya. Ajar ble. Udah lah ya. Ya, penuh guys. Sayang amat ini. Ini berapa nih? 1500. Lebih mahal itu lah, 4000 ya. Ya udahlah ya. Kita pulang aja. Lumayan lah ya penghasilan kita hari ini. Kita ke rumah dulu kali ya. Coba kita lihat Black Blight. Lumayan, bukan lumayan lagi. Okay, kita akan coba lihat di Black Buy. Kayaknya gue belum ngambil informasi di 207 kali ya. Yang toy-toy itu apa sih? Kok nggak ada ya di sini ya? Nggak ada guys. Okay, kita akan coba ambil-ambilin dulu ya. Gue lupa. Udah diambil tuh. Emang gak ada guys, 307. Ini 304 doang ya. Yang ada misinya doang ya. Ya udahlah ya. Okay, kita akan ke sana, kita jual-jualin dulu. Kayaknya misi yang mobil itu tadi kayaknya mobil yang kemarin kita curi kali ya. Welcome back. Hey bro, nih. Ini ada toy. Tapi nggak ada itunya ya. Nggak ada misinya ya. Kelok lagi. Aku penasaran yang toy ini loh. Ini kok dijual ya? Kita coba lihat dulu deh ya. Black buy atau enggak ya? Enggak ada di sini loh. Toynya enggak ada loh di sini. Kok bisa enggak ada? Bisa kita jual ya? Di luar sana ya. Tunggu ya bro, gua mau lihat dulu. Kok aneh ya?
Iya lo kagak ada. Kagak ada. Udah kita jual aja lah ya. Ini bro, gua akan jual aja di sini. Dah, thank you bro. Gua akan balik ke rumah. Ini. Kita buka dulu HP-nya ya, satu lagi. Oke. Sip. Oke, kita akan coba simpan aja dulu di sini ya. Udah lah ya. Oke, kita udah penuh ya. Oh. Mantap. Ah, ya udah lah ya. Itu aja dulu sementara, lumayan ya di dalam warehouse-nya udah kita ambil-ambilin semua kecuali yang satu barang tadi ya. Mesin penghancur kertas gua nggak bisa ambil karena di rumah di mobil gua cuma ngangkut 3 ya. Aduh, yang gede-gedenya 3, yang kecil-kecilnya ada 5. Oke guys, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Gua ucapin terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe. Dan nyalakan loncengnya guys, biar gak ketinggalan video-video yang gua upload setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.